kan kabar timang sakit cenah ayah kurang hari lah perjalanan. Oh, gimana ayah nih Sirin? Ayo bener-bener tadi ya selidiki setik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuknya, tuju sibuknya. Lain sebelah mana itu teh urang teh? Di Tihara basa orai sanca benang peuting. Ingat teh? Bisa dibedol ka anak. Gede. Pan mun teh teh mudun jalan teh bareng. Lain kagawi yang jalan gede itu loh, kan harus kan mundur mana? Benar. Tuh mundur. Tuh, tong memeh mengkol. Pas mundur lempeng, ayah berapa belah kiri gitu deh. Tong mengkol mah, tong mengkol. Memeh mengkol. Ayah belah kiri di luhur. Jauh di dia teh. Tangkal eta egomong, mana gede cuma. Gede, panjang. Mereka kulit ya, kulit ya. Mereka nantung cina, atas atas. Nantungnya tak, oleh nama, oleh kobra, kobra yang bisa lain. Iya, kami pas nantung lompat. Ya teman-teman, tadi kita udah dapat kabar dari Mang Rid, ternyata katanya ular itu melintas ke jalan. Orang tapi kita belum apa? Nama aja bahasa Indonesia loh, gitu ya. belum tahu jenis ularnya. Tapi kata warga ularnya berdiri sambil melewat jalan itu, melintas jalan sambil berdiri gitu kan. Tapi enggak jalan kaki. Enggak tuh. Mau senok. Tapi saya perkirakan itu king cobra sih. Posisinya kan bagian ekor itu Mang Ejek. Bagian ekor itu segede gini. Segede jari manis. Jadi insyaallah kalau ada waktu besok kita akan menuju ke sana sama Mang Ejek. Ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti malam kemarin kita dapat info katanya ada ular ke jalan. Di jalan setapak katanya sih king cobra. Iya. Tapi itu kata king cobra atau apa? Belum tahu pasti sih. Karena baru kabar aja. Belum tahu itu ular apanya, tapi kayaknya sih king cobra, antara king cobra sama king koro, soalnya dia berdiri. Oke, ikuti terus perjalanan kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemarin itu kadila nya
dari jalan sana ke arah sini. Oke, teman-teman, kita ketemu sama adek, dia pulang dari sawah. Katanya tadi waktu dia pergi, dia hilang. Katanya terus ke sebelah mana. We'll be right back.
iya Mang Dut. Iya mana dah? Baik. Ayo kita buka lagi. Tuh, itu tinggal kamu ping lain. Baru tuh. Baru. Khawatir aja, tilebak murahnya. Ya tapi antara di, bisa wae antara digebung atau mana gelut cengking kobra ya teh bisa wae. Soalnya tinggal itu anak lagi gitu. Tuh. Lihat teman-teman bawahnya. Jadi ini enggak tahu matinya karena apa. Ini ada ayam mau dua poinnya yang ini. Ayam dua poin. Satu sendiri punya. Santai kamu lah. Dua poin. Harinya udah menyengat. Gue yang aja. Mana ada mau pacu dah nya? Mana mau pacu dah nya? Mau pacunya mawa teu? Mawa bae weh di sawah. Heeh, bener. Kuburkeunnya. Kuburkeun nih. Harunya. Ya, ngagali lah di situ. Ya. Ke mana? Dirinya wae mana? Kemungkinan besar kata. Jadi bisa aja bekas pukulan tapi enggak ada ya. Enggak ada bekas pukulan. Atau dia sakit. Soalnya itu udah bengkak, udah bau. Kalau kata Mang Adam bau. Pangset Mang Adam. Cukup oke teman-teman, kaliannya beres, kita akan gotong dulu ular. Karung cuaca makin memburuk guys. Oke teman-teman, sekian dulu yang dari kami karena cuaca hujan dan menguburkan ular yang mati tadi. Sudah, kita lanjut pulang aja dulu, cuaca udah gelap. Ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.